Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala Bahagia bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini Dan izinkan saya untuk berbagi pada kesempatan kali ini dengan satu tema Yaitu jadikan solat dan sabar sebagai penolong Saudaraku yang saya cintai, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita pasti punya masalah, setiap kita pasti punya kesulitan, pernah mendapatkan ujian, pernah mendapatkan musibah, dan sebagainya. Akan tetapi, kemudian setiap kita, setiap manusia, memiliki sikap yang berbeda-beda di dalam menyikapi atas musibah, atas masalah, atas kesulitan hidup yang menimpa mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bisabri wassalah. Jadi Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 153 ini dan carilah pertolongan Allah melalui sabar dan mendirikan salat. Jadi dua solusi yang Allah berikan dalam hidup kita Terkait kemudian, ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, ketika kemudian diuji oleh Allah dengan musibah atau ujian dalam hidup, maka bersabar dan yang kedua adalah laksanakan sholat. Nah, yang pertama adalah terkait dengan sabar. Nah, sabar ini merupakan upaya untuk menahan diri kita untuk melaksanakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Demi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah makna sabar. Jadi, berupaya untuk menahan diri, untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kemudian sabar ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sabar ketika menghadapi musibah atau ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sikap kita? ketika diberikan ujian atau musibah oleh Allah Subhanahu wa taala sikap kita adalah menerima dengan positif menerima dengan tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala Setiap kita memang secara fitrah pasti akan bersedih pasti akan menangis dengan musibah yang datang atau bencana yang kita terima tetapi kemudian sikap yang salah adalah ketika ada musibah, ketika ada ujian, kita menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita negatif, seolah-olah kemudian Allah tidak berlaku adil kepada kita. Yang kedua adalah sabar di dalam melaksanakan ketaatan, berupaya untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang berat, tidak segampang kemudian kita membalikan kedua telapak tangan kita. Sangat berat. Oleh karena itu orang-orang yang kemudian mampu untuk bersabar dalam ketaatan. Baik dalam kondisi susah maupun senang. Dalam kondisi lapang maupun sempit. Ketika sehat maupun sakit. Tetap taat pada Allah. Sholat kapanpun dan dimanapun. Ia tetap tegakkan. Baca Quran tetap dilaksanakan setiap hari. Baik dalam kondisi kemudian. Suka. Maupun duka lapang, maupun sempit dan seterusnya. Kemudian, yang ketiga adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Banyak orang kemudian jatuh dalam kubang kemaksiatan karena kemaksiatan ini kemudian sangat indah, sangat melenakan, dan gampang dijumpai, sehingga tidak mudah kemudian orang mampu meninggalkan maksiat ada yang jatuh dengan zina, ada yang jatuh dengan judi, ada yang jatuh dengan wanita, godaan wanita, dan lain-lain. Akan tetapi kemudian orang-orang yang mampu untuk bersabar tidak jatuh dalam godaan maksiat. Mereka ini kemudian yang mendapatkan pahala yang besar di si Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ketiga adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Kemudian yang kedua solusi yang Allah kasih kepada kita ketika kita punya masalah, ketika kita punya problem adalah laksanakan sholat, tegakkan sholat, sunnah maupun fardu. Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba akan semakin dekat dengan robnya, akan dekat dengan Tuhannya ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa di dalamnya. Hadis riwayat muslim, riwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi jarak antara seorang hamba dengan robnya itu sangat dekat ketika kemudian melaksanakan sujud. Kapan kita sujud? Yaitu ketika kita ketika kita sholat. Maka disampaikan kepada kita perbanyaklah doa ketika kita sujud. Maka ketika kita punya masalah, ketika kita punya problem, jangan mencari solusi dulu di luar kemudian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mencari solusi dulu kepada manusia, jangan mencari solusi dulu ke tempat yang lain. Datang dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui apa? Melalui sholat kita. Karena sholat merupakan komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya. Dan sujud merupakan titik terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Maka banyaklah doa, sampaikan segala unek-unek, keluh kesah kita ketika sujud. Permintaan kita, permohonan kita Sampaikan dalam sujud kita, oleh karena itu, kemudian dalam sujud terakhir biasanya agak diperpanjang, agak lama, karena disitulah kemudian kesempatan orang berdoa untuk menyampaikan segala keinginan, disampaikan oleh Huzai para Nabi, ketika menemui permasalahan pasti sholat. Jadi, saudaraku yang saya cintai, yang nomor Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua solusi ini kemudian yang bisa kita gunakan di dalam mengarungi kehidupan kita yang penuh dengan lika-liku, yang penuh dengan cobaan, yang penuh dengan masalah, yaitu laksanakan solat. Yang kedua, sabar. Laksanakan solat. Yang kedua, sabar. Jika seandainya dua sikap ini, yaitu melaksanakan solat dan sabar telah kita laksanakan, maka insya Allah permasalahan-permasalahan hidup kita akan bisa kita lewati Secara perlahan-lahan, dan mudah-mudahan hidup kita akan menjadi lebih tenang dan senantiasa di bawah bimbingan dan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaat. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.